kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Guys, kali ini kita akan unboxing paket Double Din merek Carmen. Si segel ya. Siap. Habis. Di dalam juga terdapat remote. Remote dan yang jelas ada kartu garansi. Ya, garansi 1 tahun. Oke, proses pemasangannya sendiri ya. Di sini sudah terlabel guys untuk warna-warnanya, dan di sini pun ada buku petunjuk untuk proses pemasangan. Oke, sebelumnya kita akan bongkar dahulu double din yang lama ya. Kita akan bongkar terlebih dahulu guys. Ini membutuhkan bracket atau tidak ya? Oke. Jatuh. Oh, ternyata harus menggunakan bracket guys. Ini berarti nanti kita akan mengambil bracket yang ada di sini untuk dipasangkan di sini yang baru ya. Ya. Ini sudah tertera semua anten. Ini yang warna hitam ini. Ground, merah, dan ini untuk remnya atau aksesorisnya. Oke, kita lihat lagi ya. Untuk ground wear hitam, big beamland orange, yellow itu untuk power supply, merah aksesoris. Oh, yellow guys ya, yellow, ini yellow berarti. Kita buka dulu guys karena gerak. Ini yang tidak kita pakai, kita kesampingkan terlebih dahulu ya. Ini yang akan kita pakai dulu guys. Kita akan coba dulu pasang di slot yang pertama. Ini kebetulan sudah diberi tanda juga ya dari tokonya. Ini sudah tertera guntingannya guys. Siapkan ini solasinya ya. Oke. Oke. Oke guys, kalau sudah tersambung 3 tadi ya, kita coba dulu untuk menghidupkan atau menyambungkan dulu di slot yang pertama ya. Oke guys, bisa menyala ya. Nah, nanti setelah ini kita akan menyambungkan lagi
ke slot berikutnya. Untuk slot yang satu ini adalah slot menyambungkan ke speaker mobil. Oke, kita matikan dulu guys untuk ke langkah selanjutnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk pemasangan di speaker ya. Kita persiapkan dulu kabelnya. Di sini ada garis strip ya. Ini sama-sama warna ungu, cuma ada satu ungu yang ada garis hitam di sini. Kita pasangkan juga yang di kendaraan. Ada juga yang hijau strip hitam juga. Kita akan coba pasangkan di sini. Kita coba lagi ya. Coba lagi, sambungkan lagi yang untuk slot kedua bagian speakernya. Kita akan colok dulu di kabel antena ya. Oke. Bismillah. Speaker ya guys. Nah, coba kita matiin dulu. Kita akan coba colok di micro SD guys. Kita akan coba. Mau dengar suaranya ya. Kita telah masukkan memori. Nah, kita setting lagu. Oke. Tap. Kita coba dulu. Kita akan coba rapikan lagi di kabel berikutnya ya, guys. Agak sesak, guys. Nah, di sini kita sisakan untuk dua warna putih dan hijau tidak kita pakai. Karena ini mobil masih speaker yang standar. Kita akan coba lagi guys, untuk memastikan lagi ya suaranya. Oke. Wih, tambah mantap ya. Akan rapikan guys, dan kita akan pasang kembali. Oke. Okay. Ya, kita akan copot bracketnya guys. Copot bracketnya. Bracketnya. Untuk teman-teman semisal membeli double din di online shop, untuk saran saya ya, bila ada memang bracketnya masih terpasang di double din yang lama, simpan dulu guys, karena sangat berguna sekali untuk pemasangan di double din yang baru guys. Coba pasang. Salah guys.
Oke, guys, nah, kurang lebih begini ya untuk hasil dari pemasangan gabelin merek Karmen. Ini kebetulan saya sudah sambungkan ke Bluetooth. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini bagian menu dan coba kita putar menggunakan memori ya, micro SD. Oke, lumayan teman-teman. Kurang lebih begini ya. Untuk remote-nya tersedia juga remote. Untuk kita coba gas sedikit ya. Volume. Oke. Mantap ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis video pemasangan double din ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memasang double din di kendaraannya. Cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe bila menyukai video-video yang saya upload di channel saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.